kami akan lebih dulu maju. Apalagi hanya urusan duniawi. Tapi persoalannya, kalau kita tidak selesai dengan urusan di dunia ini, maka kita tidak akan selesai dengan urusan akhirat. Oleh dan sebab itu, kita berkumpul pada saat ini dan segala komponen masyarakat, terutama secara spesifikasi, kita kaum mayoritas telah memberikan banyak sumbangsi bagi negara ini. Telah memberikan banyak hal bagi negara ini. Kita mengharuskan, kita mengharapkan sekaligus ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berharap pertolongan Joko Widodo. Kita tidak berharap pertolongan Puan Maharani. Kita berharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kita berdoa, tidak ada kekuatan kekuasaan lain, hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tunggu saja, catat tanggal berapa ini. Kalau ini kezaliman, maka Allah akan berbuat dalam waktu dekat ini. Amin ya Allah, ya Rabbal. Saya tidak panjang lebar berbicara, terlalu banyak pembicara. Insya Allah, di lain waktu kita akan jumpa lagi. Saya serahkan kepada komentator untuk melanjutkan pembicaraan ini. Tetap tegak dalam pengakuan, bersatu, tegakkan negara Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang terutama Islam di masa yang akan datang. Komponen masyarakat kita adalah Muslim, perjuangkan negara, tegaknya agama, maka tegak pula negara ini. Lemahnya agama kita Islam akan runtuh dan lemahnya negara ini. Oleh dan sebab itu, doa dari semua komponen masyarakat, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dan kami sebagai pendawa akan senantiasa menjumpai kehidupan baru. Kita akan melihat, kalau memang Allah berkehendak, maka tidak lama waktunya kita akan melihat tumbangnya rezim ini di hadapan manusia. Amin ya Allah ya.